بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه إخوتي في الله عزني الله تعالى وإياكم جميعا Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam uh, ke ke kajian uh, akidah yang rutin insyaallah ta wa tabarak wa taala dan khairan atas uh, kesediaan antum semua bapak dan ibu ikhwan dan akhwat dan pemirsa dan penonton Salam TV di mana pun berada, berada semoga semuanya dalam keadaan sehat wal afian. Pada pertemuan yang lalu itu sudah kita sampaikan terkait dengan alqawsatu tauhid, pembagian tauhid dan eh uh, uh, di waktu itu saya sampaikan bahwa banyak orang kadang-kadang uh, Ilpil ya uh, tidak uh, tidak ini ya tidak uh, semangat mendengarkan pembagian tauhid karena mereka katakan ini kayaknya kayak sebelah pausat <gitu>, gitu kan kita katakan beda ini bukan ini 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 pembagian ini bukan ber berarti mencerai-beraikan tauhid justru pembagian ini tujuannya adalah untuk menyatukan tauhid untuk mengumpulkan tauhid lagi dan juga memudahkan kita belajar tauhid sehingga kita tahu kalau orang berbuat syirik dia syiriknya dikenak di mana apakah kena di rububiyah kah kena di uluhiyah kah kena di asma dan sifat gitu kan dan ini sangat penting dan sangat uh, apa ya sangat uh, perlu bagi semua kita agar semua ibadah yang kita lakukan itu memang benar-benar ikhlas karena Allah Taala. Maka nanti kita akan jelaskan ya e, korelasi hubungan antara tauhid itu sendiri, tauhid rububiyah hubungannya dengan tauhid al uluhiyah, tauhid uluhiyah apa hubungannya dengan tauhid asma dan sifat dan tauhid asma dan sifat apa hubungannya dengan tauhid ar rububiyah begitu. Jadi kita ini nggak ngambang, nggak asal bagi doang gitu loh. Nggak, enggak asal bagi doang dan juga enggak asal uh, kita nyebut-nyebut gitu. Dan pembagian ini sebagaimana saya katakan pembagian yang ilmiah. Dan mereka punya dalil dan nanti selengkapnya kita lihat aja apa yang akan dijelaskan oleh Syekh uh, Abdurrahman ibnu Nasir Al-Barraq. Seputar yang akan kita bahas ini. Sehingga benar-benar kita duduk, benar-benar kita paham. Tentang pembagian ini dan ini, tidak pembagian yang aneh-aneh, pembagian yang asal bagi. Gitu, penting pembagian, Pak Ustadz. Bukan ini pembagian yang memang ilmiah, berdasar, dan kokoh, dan kuat yang membuat kita. Uh, semakin kuat keimanan dan iktiqat dan keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang kita sembah saat 24 jam terus menerus enggak bisa kita berhenti dari menyembah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ya dari kita hidup sampai kita mati dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semua yang menyaksikan ya salam TV pada saat ini semuanya diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah dimasukkan ke dalam sar surganya Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwan dan akhwat, para pemirsa dan penonton salam TV di mana belum berada. Kita lihat ya pembagian tauhid yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu ada dua pendapat ya. Ada pendapat yang mengatakan tauhid itu dibagi dua yaitu tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Sudah kita sampaikan, rububiah itu terkait dengan apa? Rububiah itu terkait dengan... Uh, perbuatan Allah Kita mengesahkan perbuatan Allah Bahwasanya yang maha menciptakan itu hanya Allah Yang maha memberikan rizki itu hanya Allah Yang maha mengatur itu hanya Allah Yang maha memiliki itu hanya Allah Yang maha menghidupkan dan mematikan itu hanya Allah Jadi terkait dengan af'alillah Kita mentauhidkan Allah dari sisi situ Maksudnya apa? Bahwa tidak ada yang bisa melakukan Dan tidak ada yang uh, Apa namanya ini? Membantu Allah dalam perkara itu Semuanya Allah yang melakukannya Aa, Begitu ya Kemudian Kemudian yang yang berikutnya itu tauhid uluhiyah yaitu kita mengesahkan Allah dalam semua peribadatan. Bahwa semua ibadah yang kita lakukan dari salat, zakat, puasa, haji, umrah, amar ma'ruf nahi mungkar, sedekah, tilawah Al-Qur'an, istighfar, taubah, inabah, isti'anah, isti'adah, itu semuanya adalah lillahi tabaraka wa taala dari alif sampai ya, dari ya sampai alif. Tidak ada secuil pun ya itu kita serahkan atau kita karena karena dorongan ini tidak semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita ingin dipuji, ingin viral, ingin diulukan diul orang, ingin dibilang orang yang soleh, orang ingin dibilang orang yang bertakwa. Enggak, itu enggak akan enggak ngaruh itu itu bukan itu yang kita cari dan itu bukan menjadi tujuan kita. Tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz kan manusia bisa saya tergelincir Benar, bisa tergelincir Semua orang bisa tergelincir gitu kan Tapi kalau kita belajar tauhid dengan benar Kita bisa back gitu ya Kita tidak hanya next-next aja Tapi kita bisa back kita Back to basic, kita bisa kembali gitu Bisa kita kembali, kita tahu cara mengatasinya gitu Makanya beda orang yang bawa mobil Ya menyetir mobil Nggak pandai nukang nggak, bukan, Dia bukan mekanik gitu Tapi kalau dia bawa mobil dan dia mekanik gitu kan bagaimana coba ya rusak di jalan bisa dia perbaiki bisa sendiri dia gitu kan jadi maksud saya ingin saya mendekatkan pemahaman bahwa ketika kita belajar tauhid ya belajar tauhid dengan benar gitu kan ya kalau kita terjatuh umpamanya segera kita bisa kembali sehingga kita kembali dan memahami, oh saya salah nih, saya jatuh ke syirikan ini. Segera saya kembali kepada Allah Taala. Demikian ikhwan billah Allah Taala wa iyyakum jami'an. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan tauhid itu hanya dibagi dua ya. Tauhid fil ma'rifati wal isbat, tauhid fil ilmi wal qaul, tauhid fil apa namanya ini? al ilmi al khobari begitu kan? Atau dengan kata lain mereka katakan tauhid al i'tiqadi al ilmi al khobari. Al-Ma'rifi, Ya tauhid ahli intiqadi ahli ilmi ma'rifi -ma Nah tauhid ini sudah include di dalamnya tauhid Rububiyah dan asma dan sifat. Kenapa? Karena mereka teliti. Ternyata nas-nas yang berbicara tentang tauhid Rububiyah, tauhid asma dan sifat itu notabene, ya, notabene itu berbicara tentang uh, yang bersifat informasi, yang bersifat dia beri pemberitaan yang justru yang wajib kita yakini gitu. Gak ada di sana harus perbuatan ataupun uh, action yang 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 kita harus lakukan gitu. Ini cukup hanya amaliah amaliah kolbu ya amaliah hati ya, bahwa kita meyakini itu itu doang gitu kan. Tapi keyakinan kita harus kuat dan kokoh dan terpatri dan terhujam di dalam hati yang paling yang paling dalam. Ah begitu dia. Nah, itu pembagian yang pertama. Jadi mereka mereka maksudkan tauhid al-intiqadi al-ilmi al-ma'arifi sudah masuk di situ tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah dan tauhid, -ru tauhid, -ru tauhid, -ru tauhid asma' dan sifat. Ah, gitu. Nah, yang berikutnya adalah tauhid yang disebut dengan al-qismu yang mereka bagi meskipun waktu itu kita uh, tidak sempat ya menjelaskan secara uh, panjang lebar tetapi intinya bahwa al-qismu ada adalah thoriqotu ya. Pembagian yang kedua menurut pendapat yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan tauhid kan hanya dua ya, yaitu tauhid al-ilahiyah atau tauhid al-uluhiyah. Jadi tauhid al uluhiyah itu sendiri dia. Nah, uh, yang satu bagian dia ada dua di dalamnya tauhid uh, rubiah dan asma dan sifat sementara ini satu ini tauhid al ilahiyah ah, ah, begitu dan di situ kita stop waktu itu kan maka sekarang ini kita akan lanjutkan bi istilahi tabaraka wa taala qala al muallifu tabaraka wa taala syekh abdurrahman ibnu nasir al barraq hafizahullahu taala wa tauhid au tauhidul ibadah artinya tauhid ilahiyah itu disebut juga dengan tauhid al ibadah au tauhidul iradati awil wal qasdi wal amali. Jadi eh, apa namanya ini? Menurut perbagian yang kedua ini, menurut pendapat yang kedua, tauhid yang kedua itu ada tauhid ilahiyah atau disebut juga dengan tauhid al ibadah atau disebut juga dengan tauhidul iradah wal qasdi wal amal. Atau tauhid at talabi. Jadi ada empat nih saya lihat empat atau lima ya. Pertama disebut tauhid ilahiyah. ya atau tauhid al ibadah ya atau tauhidul iradah wal qasdi wal amal ini yang ketiga atau tauhid at talabi ada empat berarti dia tauhid uluhiyah artinya kita mengesakan seluruh peribadatan hanya milik Allah Subhanahu wa ya tauhidul ibadah tauhidul ibadah itu artinya mengesahkan Allah SWT dalam semua peribadatan. Bahwa peribadatan itu hanya milik Allah Taala. Ya? Yang ketiga, tauhidul iradah wal qasdi wal amal. Mentauhidkan Allah dalam segala niat kita, dalam segala tujuan kita dan dalam semua amalan kita. Yaitu terkait dengan amalan kan? Dengan am am amalan hati, amalan jasmani ala amalan anggota tubuh, semuanya kita serahkan hanya kepada Allah azza wa jalla. Karena Allah azza wa taala, Tabaraka wa taala. Yang keempat adalah tauhidut talabi, tauhid yang bersifatnya tuntutan. Ya kita mengesakan Allah dengan kita cara menjalankan segala tuntutan dan perintah Allah Azza wa Jalla. Artinya kalau kita tidak melakukan itu, berarti kita belum mentauhidkan, mentauhidkan Allah secara otomatis. Contoh kita beribadah kepada Allah. Contoh sholat. Tapi sholat kita bukan karena Allah. Sholat kita mungkin karena orang lain. Atau kita sholat bukan kepada Allah. Ke kuburan kita sholat. Mungkin kita sholat kita menyembah batu segala macamnya. Ah gitu. Ya. Itu tidak termasuk tolabi itu. Jadi kalau kita tohid atau tolabi artinya kita mengesahkan Allah dengan cara menjalankan semua tuntutan dan perintah Allah Azza wa dan kita lakukan itu lillahi azza wa jalla. Ah ini dia masuk tauhid at-talabi. Kenapa? Li anna nususa di anna nususahu Karena nas-nas yang terkait dengan tauhid al-uluhiyah itu semuanya tuntutan. Tuntutan yang memang kita harus lakukan gitu. Jadi kita harus lakukan dan laksanakan. Umbar surata al-ikhlas. Lihat surah al-ikhlas. Jadi beliau akan masuk ke sejumlah dalil yang beliau turunkan dari Al-Quran dan Sunnah, ya, ala fahmi salafil umah, untuk kita bisa me menambah, ya, untuk memperkuat tentu pernyataan terkait dengan tauhid ini. Yaitu, lihat surah Al-Ikhlas. Apa? Kita lihat surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad, bahwa Allah itu Esa. Allahu samad, Allah tempat maha bergantung. Lam yalid wa lam yulad. ya, tidak beranak dan tidak diperanakan walam yakul kufuwan ahad dan tidak ada bagi Allah itu sesuatu apapun yang setara, tidak ada yang setara bagi Allah, tidak ada yang sebanding bagi Allah Taala. Maka bagaimana? Tajiduha jumalan khobariyatan. Ini surah Al-Ikhlas yang empat ayat itu qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul kufuwan ahad. Itu semuanya bersifat khobariyah, pemberitaan, informasi, Ah, ah, gitu ya. Wa kullu nususil asma' wasifat sifat dan semua nas-nas dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang terkait dengan asma' dan sifat itu rata-ratanya khabariyah. Rata-ratanya khabariyah itu informasi. Ya, lakin al-ayat al-waridah, lakin al-ayati al-waridata fi tauhidil ibadah insya'iyah. Tetapi kalau kita melihat ya kita melihat ayat-ayat yang datang tentang tauhidul ibadah atau Tauhidul uluhiyah atau tauhid iradati wal qasdi amal itu sifatnya insyaiyah ada perintah dan ada larangan jadi sudah kita jelaskan di awal bahwa uh, menurut pendapat yang kedua ini ya tauhid uh, apa namanya ini arubiyah ar dan asma dan sifat itu dianggap satu kan itu bagian yang pertama kenapa karena Menurut mereka, dari sisi dalil, dua-duanya ini terkait dengan informasi dan khobariah yang memang itu domainnya, atau ranahnya, ranah kol keyakinan yang kita harus yakini dan tidak ada di sana. apa namanya ini Tidak ada di sana, harus kita beramal begini dan begitu, nggak ada. Ah, gitu ya? Nah, di, dan itu dibuktikan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran, contoh Surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ini ya, ini menurut pendapat Syekh Abdurrahman bin Nasir Al-Barak. Meskipun nanti akan ada penjelasan ya dari sebagian ulama mengatakan justru di dalam e, apa namanya tauhid e, dalam surah al-ikhlas ini juga ada nilai tauhid ibadahnya begitu. Itu 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 apa namanya ini khilaf lah. Tapi intinya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Al-Barra itu melihat surah al-ikhlas ini sebagai salah satu surah yang menggambarkan tentang sifatullah. Tentu kita lihat ini sifatnya khobariyah Khabariah itu artinya berita yang tidak ada di sana eh, apa namanya ini eh, perintah ya yang tidak ada di sana Sifatnya perintah itu maksudnya tidak ada amalannya ya tentu di, Allah itu perintah katakan oleh Muhammad tetapi maksud saya bahwa tidak ada di sana amalan yang kita harus begini dan begitu tidak ada jadi tidak ada apa namanya ini amalan eh, anggota badannya begitu kita lihat di sini dan semua nas-nas yang terkait asma dan sifat begitu Khobariyah. Tetapi kalau kita sudah datang kepada apa namanya ini ayat-ayat uh, yang terkait dengan tauhidul ibadah, ya. Ah, bagian yang kedua ini kan, tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah itu insyaiyah. Maka kita lihat contoh ayatnya dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian hanya kepada Allah, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan jangan kalian sekutukan Allah dengan satu apapun. Tegas ayatnya. Jadi harus beribadah kepada Allah. Ibadah aja apa aja Pak Ustaz? Semua ibadah yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari salat, dari puasa, dari zakat, haji, umrah, amar ma'ruf nahi munkar, sedekah, tilawah Al-Qur'an, taubat, istighfar, isti'anah, isti'adah. itu semuanya lillahi azza wa Dan jangan kita menyungkutkan Allah SWT dengan suatu apapun dalam perkara ini. tegas kan beda konteks ayatnya dan ayat berbicara tentang kalau kita lihat ayat-ayat yang terkait dengan uh, apa namanya ini uh, uh, uluhiyah itu selalu ada perintah ada perintah dan ada apa namanya ini ada action itu ada ada amalan yang harus kita yang kita lakukan seperti tadi itu wa beribadahlah kalian kepada Allah ya beribadah kepada Allah Taala wa Taala kita rehat dulu ya nanti kita lanjutkan selang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam tibi sahabat keluarga Muslim Allah taala wa jami'an. Jadi tadi tegas ya bahwa di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini ada terdapat perintah dan juga larangan sekaligus. Karena memang perintah beribadah kepada Allah taala secara totalitas itu tidak akan sempurna kecuali diiringi pula dengan uh, perintah untuk tidak melakukan kesyirikan. Meskipun di sini konteksnya ada larangan, tapi maknanya adalah jangan melakukan itu ya perintah uh, agar tidak melakukan ini melakukan kesyirikan itu nah wa bihi jadi ini ada ada pembebanan ada action yang harus dilakukan dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu dari sisi uluhiyahnya dari sisi uh, uh, apa namanya ini ibadahnya atau tauhid ibadah kita sampaikan ini tadi jadi jelas terjadi perbedaan yang sangat mencolok antara tauhid ar-rububiyah asma dan sifat dengan tauhidul talabiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul iradah wal qasdi wal amal. Intinya demikian. Jadi pembagian ini, pembagian antara pendapat satu dan pendapat yang kedua sebenarnya tidak ada masalah karena memang meskipun ini ee, berbeda dari sisi tariqah ataupun cara metodenya, tetapi sebenarnya madmun matmun ataupun isinya kandungannya sama, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang 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 aneh begitu, semuanya sama. Nah, jadi di sini ditegaskan melalui tinjauan dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentunya ini terlihat bahwa memang tauhid rububiyah dan asma dan sifat itu ranahnya adalah ranah khobariyah informasi dan berita tentang Allah Azza wa Jalla, tentang af'alullah dan tentang asma dan sifatnya. Sementara tauhid e, apa namanya ibadah itu sifatnya ini syaiyah ada larangan ada perintah dan sebagainya itu dalam surah an-nisa tegas di situ kan wa'budullah beribadahlah kalian kepada Allah itu perintah wala tusyriku bihi syai'an janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Nah, di dalam surah Al-Isra ayat 23, Allah Azza wa mengatakan wa qada rabbuka illa iyyahu. Dan rabb memerintahkan kepadamu agar engkau tidak beribadah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa rabbuka illa iyyahu. Dan rabb menghendaki memerintahkan. Makna qada itu ada yang mengatakan arada, ada yang mengatakan amara. Jadi Waqo'a dan Rabbmu memerintahkan kepada engkau Muhammad agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Lagi-lagi ini tauhid uluhiyah, tauhid thalabiyah, tauhidil iradah wal qasli wal amal yang sifatnya adalah adalah perintah dan juga larangan. Ya, bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra 23. Nah di dalam Al-Baqarah ayat 22 di sini juga tegas falata ja'alulillahi andadau wa antum ta'lamun ta dan janganlah kalian jadikan bagi Allah tandingan-tandingan wa antum ta'lamun ta dan kalian tahu bahawa tandingan ini enggak bisa dijadikan sebagai sesembahan kepada selain Allah SWT. dan mereka sadar dalam melakukan kesyirikan itu ya sadar betul mereka bahwa mereka sedang melakukan kesyirikan begitu nah maka di, di al-baqarah 22 ini ini larangan kan lagi-lagi konteksnya terkait dengan tauhidul talabiyah atau tauhidul ibadah aa, aa, begitu fala taj'alulillahi andada wa antum ta'lamun ta maka janganlah kalian jadikan bagi Allah itu tandingan-tandingan wa antum ta dan kalian tahu itu sadar kalian bahwa nggak boleh kita menjadikan tandingan bagi Allah bahwa tandingan-tandingan itu tidak bisa ya tidak bisa dijadikan sekutu bagi Allah Taala wa ta'ala al-baqarah ayat 22 lagi-lagi berbicara tentang perintah ya perintah di sini maksudnya larangan sebenarnya agar kita tidak menjadikan sekutu bagi Allah Taala bagi Allah wa ta'ala Nah di dalam surah eh, apa namanya Al-Baqarah ayat 21 ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul khalaqakum Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada urab kalian yang telah menciptakan kalian. Lihat, kalau di sini, di ayat ini, ini luar biasa ayatnya. Al-Baqarah 21 ini menghubungkan, sudah mulai menghubungkan antara Tauhid Al-Uluhiyah dengan Rubiah. Nah, lihat ya. Maka ini luar biasa pembagian ini sebenarnya semakin memantapkan Tauhid kita kepada Allah. Semakin memantapkan keyakinan kita kepada Allah. Lihat. Ya ayuhan nasu'budu. Wahai sekalian manusia. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Alladhi khalaqakum. Yang telah menciptakan kalian. Jadi maksudnya begini. Kenapa sih kita beribadah kepada Allah? Apa alasannya? Apa alasannya kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Itu loh. Pertanyaan serius ya. Yang kalau kita sembah selain Allah. Apakah yang selain Allah itu bisa menciptakan kita? Contoh sapi. Apakah sapi menciptakan kita? Enggak. Contoh kita beribadah kepada matahari. Apakah matahari menyembah, menciptakan kita? Enggak. Ah gitu. Jadi ini 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 luar biasa pembagian Jadi ada korelasi yang sangat kuat. Jadi kita sudah katakan kita punya alasan yang kuat kenapa kita hanya menyembah kepada Allah. Ya alasan satu-satunya di antaranya ini bukan satu-satunya. Di sini satu-satunya kita sebut. Sebenarnya banyak alasan lagi. Tapi di ayat ini Allah Subhanahu wa mengatakan beribadahlah kalian ke kepada Allah alladzi khalaqakum. Kalau kita teruskan ada itu luar biasa. Ya min qablikum la'allakum Ya. Jadi. Wahai sekali manusia. Beri akan kepada Rabb kalian. Telah menciptakan. Dan orang-orang sebelum kalian juga. Karena maha menciptakan itu hanya Allah dari dulu sampai sekarang. Dan yang akan datang. Begitu. Tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah. Jadi. Ayat ini ini ayat yang terkait dengan uluhiyah tetapi Allah SWT selipkan di situ kenapa alasan beribadah kepada Allah itu apa di situ yang telah menciptakan kalian gitu loh itu dia, per kan jadi kita puas beribadah kepada Allah ini. Kita puas, hati kita nggak ragu-ragu, betul nggak kita beribadah kepada Allah ini ya. Apa yang Allah SWT andil Allah kepada kita? Ya banyak, Allah yang menciptakan kita ini. Yang membentuk rupa dan bentuk tubuh kita, yang memberikan rezeki, yang mengatur segalanya ini. Ah begitu, ini, ini kan satu ayat ini hanya menegaskan sebenarnya satu ayat ini aja. Ini aja pun cukuplah udah menjadi alasan kita kenapa kita harus menyembah kepada Allah. Udah cukup alasan kita gitu loh. Padahal banyak lagi ada yang lain, banyak lagi tetapi ini pun sudah cukup seharusnya Al-Baqarah 21 ini. Ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum Wahai hayya manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa ikat antara tauhid al al ar al-uluhiyah dengan ar-rububiyah. Ikhwati fillah azanillahu taala wa iyyakum jami'an. Fala munafata baina tariqata ini. Maka antara kedua metode ini tidak saling bertentangan dan tidak saling kontradiksi ya antara orang yang ulama yang mengatakan bahwa pembagian tauhid itu ada tiga. rubiyah uluhiyah asma dan sifat dan di antara orang yang mengatakan tauhid itu hanya dua. Itu apa? Tauhid yang disebut dengan tauhid al-ilmi ya al-khabari ya al ilmi al khobari yang sudah include di dalamnya terkait dengan rububiyah dan asma dan sifat satu lagi tauhid ilahiyah atau tauhidul ibadah atau tauhidul iradati wal qasdi wal amal itu tidak ada masalah jadi pembagian ini pembagian yang ilmiah pembagian yang ditinjau dari nas-nas uh, yang terdapat dalam al quran dan juga tentu sunnah terkait dengan perkara ini maka mereka menyimpulkan dengan cara seperti ini maka tidak ada masalah paman ya jaalu tauhidah kisme ini ia tauhidur rububiyah uh, e, wa tauhidul asma wa sifat fi tauhidil ma'rifah wal isbat alladhi huwa tauhidul ilmi al khabari falahiz hada la yash la yashkulu ya ashkala ashkala yashkulu la yashkulu alayka tanawu taqsim maka beliau mengatakan maka barang siapa yang menjadikan tauhid itu kisma ini dua bagian ya yadruj yang masuk ke dalamnya tauhid ar-rubiyah wa tauhid asma dan sifat di dalam tauhid al-ma'rifah wal isbat Jadi satu bagian kan sudah ada dua di dalamnya ya di dalam satu bagian itu ada dua tauhid kan tauhid apa Ar rububiyah dan tauhid asma dan sifat ah begitu maka ini tidak ada masalah kemudian yang disebut juga dengan tauhid al ilmi wal khabari tauhid al ilmi wal khabari dan satu lagi tauhid uluhiyah selesai falahis maka perhatikan olehmu hada falahis hada maka perhatikan olehmu perkara ini wala yashkulu tanawotaksim. dan tidak ada masalah tidak ada uh, masalah uh, pada dirimu terkait dengan macam-macam ataupun jenis-jenis pembagian seperti ini enggak ada masalah yang mengatakan pembagian tauhid ada dua, yang ada mengatakan tiga, ya sebenarnya dua atau tiga ini sama saja karena isinya itu itu juga gitu kan, isinya adalah itu 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 juga. taala wa jamian. Kita lihat apa yang Syekh al Barak sampaikan berikutnya adalah wahada taksimun mustamidun min istiqlal min nusus dan pembagian ini terambil dari metode pembacaan nas-nas. Jadi para ulama juga nggak nggak ngasal gitu loh nggak ngasal nggak asal mereka asal bagi aja tidak jadi mereka pembagian ini terambil dari sumber aslinya Al Quran dan Sunnah tentunya ya ini ini pembagian yang ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan wa ba'du ahli bidah yashnau ala ahli sunnah dan sebagian ahlu bidah itu mereka ini mencaci dan mengejek menyudutkan ahli sunnah wa dan mereka mengatakan inna hada taqsim mubtada' mubtadaun. Pembagian ini katanya mubtada, sesuatu yang bidah. Ah. Pembagian kayak gini bidah ah. gitu. Apa dalilnya bidah? Ah? Karena mereka mengatakan ini nggak ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mana ada di zaman Nabi ya, di zaman sahabat bagi-bagi tauhid kayak gini. Dari mana datangnya ini? Gitu ya. mubtada katanya, sesuatu yang dibid'ahkan atau sesuatu yang baru. Oke, okay. kita lihat. wadah hada sementara cacian cacian mereka ataupun ejekan mereka ini adalah ejekan yang batil, tidak berdasar. Lihat pernyataannya di dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Dalaili Aqal sa mit Tauhid. Kita katakan bagaimana? Beliau mengatakan bahwa eh na'am al-ibarat wa taqsimat hiya istilahun jadid. Syekh uh, Nasir ya, Syekh Abdul Rahman bin Nasir Al-Barraq, habibzaallahu tabarak ta'ala mengatakan iya bahwa seluruh ungkapan dan pembagian ini adalah sebuah istilah yang baru ya karena qasamal fuqaha sebagaimana juga para ahli fikih telah membagi Masalah sebagai contoh af'al as-shalah af'al ila arkanin wa wajibatin wa sunanin para ulama fikih juga membagi salat seperti contoh mereka membagi kepada rukun dan wajib-wajib dan sunah-sunah salat -sunah jadi ada mereka mengatakan ini arkanus shalah rukun-rukun solat, ini wajibatis solat, wajib salat solat, wassunahnu solah dan sunah-sunah solat. -sunah ah dan min al adillah, karena mereka mengambil dari dari dalil. Kenapa lianaf alal solah leisat ala martabatin wahidah, karena memang gerakan atau perbuatan dalam solat itu tidak hanya satu tingkat, ada berapa tingkatan dia. Ah begitu fillah azza taala wa jami'an. tapi apapun ceritanya kita rehat dulu ya nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di salam TV sahabat warga muslim. fillah taala wa jami'an. Jadi para fuqaha sendiri itu juga membagi contoh salat. Mereka bagi-bagi dalam salat itu karena af'alu salat itu banyak gitu. Jadi ada mereka nanti mereka katakan oh ini bagian rukun, ini bagian wajib wajib salat, ini sunah-sunah salat. -sunah karena uh, orang yang salat itu kan banyak gerakan, banyak uh, apa namanya, ucapan, banyak ini yang mereka lakukan. Jadi para ulama membaginya itu, membaginya itu ya wakadali haji begitu juga perbuatan haji ya ada arkan wajibat wasunan ada rukun rukun haji ada wajib wajib haji ada sunah sunah haji akhda diambil dari dalil juga wakadali ke masalahul nusus maka begitu juga masalah akidah pembagiannya juga terambil dari nas gitu loh jadi Kenapa anda yang sewot gitu loh? Kenapa anda yang yang nggak mau terima? Sementara ketika masalah fikih ketika dibagi oleh ulama pikiran anda nggak komen. Ketika anda masalah tauhid dibagi oleh para ulama anda komen. Padahal pembagiannya ini sama-sama ilmiah. Aa, begitu. Jadi apa yang menyebabkan anda nggak terima? Enggak, bahkan menuduh alusunah yang bukan-bukan memfitnah segala macamnya. ah, gitu dia. Waqad dallatin nususu ala wujubi tauhidi tauhidillah fi rubiyatihi dan sungguh menunjukkan nas-nas akan wajibnya kita mentauhidkan Allah dari dalam sisi rubiahnya dari sisi rubiahnya Allah. Wadalika bagaimana maksudnya mentauhidkan Allah dari sisi rubiahnya? Wadalika bi intiqadin annahu rabbun annahu rabbu syai'in wa malikuhu bahwa kita mengiktikadkan dan meyakini dalam hati yang paling dalam bahwasanya adalah Allahu azza wajalla rabbukulli syai adalah pemelihara segala sesuatu wa malikuhu dan pemiliknya. Allah SWT yang menjaganya, Allah SWT yang memilikinya semuanya. Wa anna masya'akan wa malam lam lam yakun. ada haqqun. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. ada hakun ini adalah sebuah kebenaran. Iya. Itu dia. Jadi ranah yang seperti ini ranah tauhid ar-rububiyah. Ini kan perbuatan Allah. Ya, apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki terjadi. Dan semua milik Allah. Kalau anda punya mobil, punya pesawat, punya pabrik, punya banyak anak buah segala macam. Apakah pertama kita katakan anda pemilik bukan mutlak tapi pemilik mukayat. Terbatas dengan waktu, terbatas dengan kepemilikan anda. Nggak ada orang yang punya Indonesia ini semuanya kan nggak ada. Bahkan yang punya satu pulau pun jarang. Ada lah mungkin tapi itu pun jarang orang. Satu-satu barangkali di Indonesia ini. Ya, itu kemudian yang terbatas dengan waktu. Berapa lama anda hidup sih? Berapa lama anda hidup? 70 tahun udah sakit-sakitan. Ya, itu udah maksimal kali. 80 tahun udah meninggal dunia gitu kan. Jadi, kita ini lemah. Tidak ada kita memiliki. Pemilik mutlak itu hanya Allah Taala Atau kita punya mobil. Lalu kita bakar mobil kita di depan rumah kita. Orang akan bilang kita orang gila. Satu. Pada mobil kita loh. Yang kita bakar. Orang bilang, iya benar mobilmu. Tapi kalau kamu bakar, ngapain kamu bakar? Kasih aja sama orang. Ah, gitu. Dan kamu bakar nanti membahayakan Uh, sekitar sini, apinya nanti bisa kemana-mana gitu kan, padahal itu mobil kita sendiri itu pun dilarang orang kita kita punya uang 100 ribu warna merah itu lalu kita gunting-gunting depan orang apa orang bilang kita, kamu gila ya ya kalau kamu nggak mau kasih ke saya gitu kan ini kan uang saya benar uang kamu kalau kok kamu nggak mau jangan kamu gitu uangmu ya mungkin kasih ke orang bermanfaat jangan kamu jangan kamu potong-potong jangan disia-siain gitu kan ah padahal kita milik kita loh itu aja pun kita tidak bisa bebas sebebas-bebasnya sebagaimana yang kita kehendaki tapi kalau Allah mau lah kalau Allah buat tsunami ya Allah buat gempa up komentar apa apa yang bisa komentar Paling komentar oh kenapa gempa ya udah selesai gempa tetap terjadi kan begitu jadi dia bahwa terkait dengan perbuatan rububiyah Allah SWT, ini harus kita yakini sebenar-benarnya keyakinan bahwasanya Allah SWT memiliki segalanya Allah yang mengaturnya apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi Wadalah tinusus ala intiqadin al ilahul alaihi salam dan telah menunjukkan nas-nas dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW juga tentunya wajibnya kita meyakini bahawasanya Allah adalah al-ilah al-ilah hati yang ma'bud yang disembah al-haq yang benar yang tidak berhak Ya, diibadahi selain Allah Majidullah. Selain Allah enggak berhak diibadahi. Karena selain Allah itu enggak punya modal untuk dia diibadahi. Enggak punya modal, ya kalau Allah SWT punya model kita katakan Allah yang maha menciptakan Allah yang memiliki Allah yang mengatur Allah yang menghidupkan mematikan dengan itulah Allah berhak diibadahi sementara selain Allah apakah mampu seperti Allah buat enggak oleh karena itu ya mohon maaf ya selain Allah SWT berhenti aja jadi Tuhan hari ini ya berhenti aja memang enggak bisa gitu kan mohon maaf dipaksakan juga enggak bisa ya hanya yang berhak diibadahi hanya Allah Taala salam mutlak Sebagaimana Allah SWT katakan ketika bicara kepada Musa Alaihissalam, Innani anallahu la ilaha illa ana Sesungguhnya aku adalah Allah yang tidak ada sesembahan kecuali aku. Fa'budni, wahai Musa, ibadahlah kepada aku. Jadi kita tidak ada pilihan, tidak ada alternatif lain. Selain kita beribadah kepada Allah SWT. Terdapat dalam surah Toha ayat yang ke-14. Wa ta'ala dan Allah SWT berfirman. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Dan tidak ada sesembahan. Kecuali hanya sesembahan yang satu. Ya. Al-Ma'idah 73. Wa qala ta'ala wa ilahukum ilahu wahid. Al-Baqarah 163. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Siapa lagi kalau bukan Allah Tabaraka wa ta'ala. Itu selesai kita. Dalam rububiyah sudah sekarang uluhiyah udah sekarang asma dan sifat wa fi babil asma wa sifat qala subhanahu wa taala qul huwallahu ahad Allah azza wa jalla dalam asma dan sifat ya katakan oleh Muhammad Allah itu adalah Isa wa qala taala laisa kamitslihi syai wa huwas samiul basir dan tidak ada yang semisal dengan Allah azza wa jalla sesuatu apapun dan Allah maha mendengar lagi maha melihat dalam surah syura dalam surah Ash-Shura ayat yang ke-11. Wa qala ta'ala dan Allah Azza wa Jalla berfirman, Walam lam yakullahu kufuwan ahad." Dan tidak ada yang setara sesuatu apapun bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam surah Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Idan oleh karena itu, hada taqsimul mustamiddun minal kitabi was sunnah dalun dalun ala annahu ta'ala wahidun fi hada kullihi. Jadi, pembagian ini terambil dari kitab dan sunnah yang menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla yang maha tinggi, yang maha esa, ya, Bihada kullihi dalam semua ini. Esa dalam perbuatannya, Esa dalam semua ibadah kepadanya, dan Esa dalam asma dan sifatnya. Wahal lihada taksim samarah. Apakah pembagian seperti ini ada paedah dan ada manfaatnya? Tentu ada. Nah, kita lihat. Naam. Bihada arafna annal iqrara bitauhidi ar-rububiyyati wahdahu dengan pembagian ini maka kita bisa tahu bahwasanya pengakuan dengan tauhid rubiyah doang sendiri aja rubiyah aja nggak meyakini asma dan sifat dan nggak uluhiyah maka tidak cukup ah nah ternyata dengan begini kita bisa tahu oh ini kurang tauhidnya ini nggak bisa ini jeblok ini ah begitu ya jadi pembagian ini nomenklatur lah kalau mungkin bahas sekarang nomenklatur tauhid bisa kita katakan begitu ya pembagian tauhid ini ini dia ya bahwa memang dengan ini kita tahu ternyata kalau tauhid rububiyah aja nggak bisa fa innal musyrikin kanu muqirrin orang-orang musyrik dulu juga mengakui kalau tauhid rububiyah ini aja qala <tua> ta'ala Allah azza wa jalla berfirman wala samawati wal arda la wahai Muhammad jika engkau tanya mereka orang-orang musyrik itu orang-orang kafir Quraisy itu siapa yang menciptakan langit dan bumi la <tua> da Allah mereka akan mengatakan Allah dalam surah Luqman ayat 25. Lakinnahum ja'alu ma'a Allahi alihatan ukhra tapi mereka menjadikan bersama Allah sesembahan yang lain. Kalau mereka sudah tahu adalah yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, maka Seharusnya mereka ibadahnya kepada Allah dong. Iya, kan begitu. Tapi apa yang terjadi di lapangan? Di lapangan terjadi mereka bukan hanya menyembah Allah, mereka sembah juga sesembahan lain. Yang menyembah patung, menyembah ini dan anu, begitu. Ini tentu tidak cukup, nggak bisa. Ya, wa'abadu ma'allahi alihatan siwahu. Dan mereka beribadah kepada Allah, ya. Dan mereka beribadah bersama Allah, sesembahan yang lain. Jadi mereka beribadah, di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada sesembahan yang lain. Izan, oleh karena itu, al-inhiraful dia indahum huwa ibadah. Oleh karena itu, penyimpangan yang ada pada diri mereka orang-orang kufar Quraisy itu, orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu adalah apa? Terkait dengan tauhidul ibadah. Betul. Mereka dari sisi rubiah sudah benar. Mereka meyakini bahwasanya Allah menciptakan, menghidupkan segala macamnya. Tapi ketika mereka diajak ibadah totalitas kepada Allah, mereka nggak mau. Mereka nyembah kepada Allah, tapi mereka juga punya simpanan lain yang mereka ibadahi. Ah ini tentu penyimpangan dan ini tidak cukup. hada qala ahlul ilmi. Oleh kerana itu, para ulama mengatakan, Inna ibadah huwa alladhi fihi al-khusumatu baina rusuli wa umamihim. Oleh kerana itu, sesungguhnya Tauhidul ibadah, dialah yang terjadi perselisihan ya di antara para rasul dan umat-umat mereka. Jadi yang menjadi kisruh itu tauhid apa namanya tauhid ibadah. Kalau mereka dikatakan Allah yang maha menciptakan ya, Allah yang maha memiliki ya, Allah yang maha mematikan hidupkan ya. Oh iya iya, kami yakini juga itu. Ah, tapi oleh karena itu kita ibadahlah kepada Allah kata Rasul ini. Mereka katakan enggak, kami juga punya sesembahan yang lain kok selain Allah. Ah, itu masalahnya. Maka terjadilah al-khusuma, terjadilah uh, perdebatan, terjadilah uh, bantah membantah antara Rasul dan umat-umat mereka. Ini dinukil dari Kitab Tauhid li Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kama qala al-musyrikun, sebagaimana orang-orang berkata kama lamma qala lahum ar-rusulu sebagaimana ketika rasul berkata kepada mereka rasul Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya qulu la ilaha illallah wahai orang, -orang kufar katakanlah la ilaha illallah tidak ada sesembahan kecuali hanya Allah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah qalu apa mereka katakan aja alal al alihata ilaha wahida inna hadzal syaun ujab apakah Muhammad menjadikan sesembahan hanya sesembahan yang satu doang inna hadzal syaun ujab ini sesuatu yang sangat Uh, apa ya ini sesuatu yang sangat aneh gitu Inna adalah syaun ucap sesuatu yang aneh dari dulu sembahan banyak kok jadi satu <laughs> gitu kira-kira ini aneh aja gitu menurut mereka ini dalam surah sot ayat yang kelima jadi intinya bahwa Ketika Rasul kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang musyrikin, "Ya ayuhal musyrikun, qul la ilaha illallah." Katakan bahawa tidak ada yang berhak diibadah di benar kecuali hanya Allah. Mereka mengatakan, "Aja'al al-ilaha ilaha wahida? Inna hadzal syaun ujab." Apakah Muhammad menjadikan sembahan itu jadi satu doang? Ya, yeah? "Inna hadzal syaun ujab." Ini sesuatu yang sangat aneh, ya. Yeah? wa ulai al mubtadiati ataaunu atainuna al ahli sunnah fi hada taqsim yuqsimuna tauhid taqsiman mubtadaan mustamilan al batil dan mereka ahlu bidah ah, yang mereka ini me, 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 mencaci ya mencaci maki ahlu sunnah wal jamaah dalam pembagian ini mereka justru membagi tauhid kepada pembagian yang bidah ah, yang meliputi Uh, yang mustamilan alal batil yang ada kebatilan di dalamnya sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah min ahlil kalam annahum yaqulun sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mereka mengatakan ini tauhid ismun li tawheed, da, sifat dan tauhid afal -af nanti insyaallah taala pada pertemuan berikutnya insyaallah azza akan kita singgung terkait dengan perkara ini karena memang belum lengkap meskipun secara uh, apa namanya secara keseluruhan judul kita atau tema kita terkait dengan uh, aksamu tauhid saya kira sudah kelar ya hanya saja, nanti terakhir akan kita bahas sedikit sebelum kita masuk tema baru, tentunya nanti pada pertemuan selanjutnya terkait dengan. Orang-orang uh, ah juga bagi Tauhid kok Gak hanya kita gitu ternyata, ternyata pembagian mereka itu pembagian yang bid'ah, Tidak didukung oleh dalil yang ada Dan pembagian mereka pembagian yang Tidak didasarkan kepada nas-nas yang ada InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang Hadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh